Ya, tapi sebelum kita masuk lagi nih ke SMS tertinggi, kita mau ngasih juga pemirsa ya, kalau tadi tuh di belakang ada yang curhat sama saya, kalau Bianca pengen banget besok itu di makeover sama Siki. Oke, kita lihat besok Bianca di makeover. Besok ya, Bia. Besok di makeover saya kayak Mbak I ya. Siapa yang pengen banget? Kamu tadi ngomong pengen di makeover sama Siki. Siki besok bersedia kok. Gua gak ngomong. Ya udah kalau gitu kita lanjut. Okay. Besok kita lihat Bianca di makeover. Dan sekarang kita akan mengumumkan yang mendapatkan 2 SMS tertinggi pada malam hari ini. Dan otomatis lolos ke tahap berikutnya. Oke. Okay. Yang mendapatkan SMS tertinggi pada malam hari ini adalah selamat untuk Aidil dan Dharma. Yes, waduh, cowok-cowok semua ya Gilang ya. Oke, selamat sekali lagi buat Aidil dan Dharma dan tersisa 2 peserta yaitu Novita juga Hilda. Oke, kami serahkan kepada dewan juri untuk memilih salah satu dari 2 peserta. Siapakah yang pantas menuju babak selanjutnya? Silakan para dewan juri. Silakan dewan juri. Hilda. Kita tes round supaya lebih fair. Betul, ya, penonton di rumah juga bisa dengar sendiri. Saya setuju, Mbak Ibu. Baik, pemirsa di rumah dan penonton di studio, kami dewan juri telah sepakat memberikan tantangan terakhir yaitu berupa sebentar penonton, kami dewan juri bersepakat ada tantangan terakhir untuk Hilda Sukabumi dan juga Novita. Tantangan tersebut berupa tantangan RAL dan lagu yang sudah kami tetapkan untuk Hilda dan Novita adalah Pacar Dunia Akhirat. Baik, langsung aja dimulai dari Hilda. Maju sedikit, Hilda. Silakan. Terima kasih Hilda. Berikutnya Novita, maju sedikit. Siap? Silahkan. Thank you, Denali.
Penonton bisa tenang sebentar. Baik, sangat berat dan sulit untuk memutuskan di antara Hilda dan Novita. Tapi kami dewan juri sudah mempunyai keputusan dan jawabannya. Yang akan lanjut antara Hilda ataukah Novita adalah sudah dipilih untuk memasuki tahapan berikutnya. Itu saatnya kita untuk undur diri, pamit.